Pagi ini jam 9 berada di Rindam Jaya, tepatnya di Dodik Wilanegara, terkait dengan kegiatan pelatihan mental, fisik, dan disiplin bagi para finalis Abang None, para finalis Abang None Jakarta Timur tahun 2020. Nah, sesuai dengan tahapan awal, kita merekrut sebanyak 139 peserta, tahap kedua 60 peserta, dan sekarang kita sudah mencapai 30 orang peserta yang akan dididik dan dilatih oleh kawan-kawan dari Rindam, khususnya dari Dodik Wilanegara. Intinya adalah saya menekankan kepada mereka, pertama adalah jangan merasa takut pelatihan di markas militer ini. Tunjukkan bahwa kalian harus mempunyai rasa kebersamaan, apalagi ini kan Dodik Wilanegara. Tunjukkan bahwa kalian adalah warga negara Indonesia yang cinta tanah air dan ingin menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa dan agama dengan tentunya mendisiplinkan diri. Di wilayah di Jakarta Timur ini tidak ada, tidak semua wilayah di, terdapat acara open win, jadi khusus untuk di Jakarta Timur memang dilaksanakan di Rindam untuk meningkatkan kepercayaan diri, disiplin, dan kerjasama tim dari para finalis ini, dan untuk meningkatkan rasa jiwa korsa juga, cara berbaris, cara ini semua untuk nanti pembekalan mereka untuk di final di provinsi nanti juga. Kami sebagai pelatih negara, bela negara, ini menerima 30 orang. Nanti kita akan latih dari fisik, mental, dan disiplinnya. Dan ada juga latih nanti di depan sana nanti sama pelatih jas, Dasmon. Itu Dasmon itu mountaineering, ada cara merayap, cara turun tebing, semuanya kita dilatihkan. Jadi ada berapa pelatihan, Pak, selama 2 hari ini? Kurang lebih nanti ada materi materi dalam ruangan, nanti ada kepemimpinan dan kesadaran disiplin. Baik. Kalau di lapangan nanti ada materi PBB, PPM, dan yang lain-lain. Baik.